Ya Allah, dikobok terus. Rasakan itu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Skrrt. Hey yo J geng, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng-geng, ini adalah sebuah konten yang sudah lama kita tinggalkan. Oke, ini kita hari ini akan membahas tentang street food India. Tapi setelah gue cek, double-double check, ternyata gak cuma India, tapi ada yang dari Bangladesh-nya juga. Oh, Bangladesh sama India sama ya? Setahu gue beda negara ya. Pokoknya ini adalah street food dari Dolakapur. Kalau kata akun-akun lucu tuh Dolakapur atau Parindipan ya? Parindapan, dunia Parindapan gitu ya. Nah hari ini nih tim Kamar Jerry sudah merangkum beberapa video-video yang banget gitu ya, bikin kenyang gitu ketika ngeliatnya, tentang street food India atau street food Parindapan atau street food Bangladesh ini ya. Mari kita cek sama-sama. Buat kalian yang menurut lo apaan sih lo ngeriak-riak budaya orang, udah lo yang lihat deh, skip. Oke, let's go. Oi, breakfast. Wah, anjay, gaul banget. Rambut badai itu. Bener-bener pakai tangan, geng. Kalau kuah dia enggak berani pakai tangan. Kenapa pakai tangan gitu? Oh, siap. Kencang banget, gila. Gila. Sekarang gini deh, menurut gua, wih, gila, banyak banget yang antri tuh. Rasa daki Nusantara. Enggak, menurut gua gini, geng. Gak harus cepet-cepet juga sebenarnya bisa. Wah anjir, pakai plastik putih loh. Wah, diremes aja. Sup. Maksudnya gini, pelan tapi pasti aja bang. Jadi tuh lihat tuh, berantakan, gila. Jadi kan mubazir gitu. Wah, nih gak bisa jadi bisnismen nih. Ya Allah, banyak banget bahan baku terbuang tuh, sia-sia. Kalau lo kumpulin, lo sedekahin orang mayan. Mana orang? Aduh, yang ngantri ngaco nih tuh, dilepas sama abangnya abis tuh. Duh, wih sedap. Bang. Kenceng banget tangannya. Oke, boleh. Pakai tangan kosong, geng. Ngambil nasinya pakai tangan kosong. Ngambil kuahnya doang pakai ini ya. Oke, kita langsung ke video lainnya nih, kita cek lagi. Ini apa lagi nih? Oh, ini bersih nih, geng. Ini pakai sendok nih. Hai, baru gue bilang bersih. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Waduh. Wih, sedap. Itu dari bagian paling sedap itu. Air daki. Diperes pakai tangan kosong, geng. Jeruk nipisnya. Enak banget tuh, ya Allah. Enak. Ini lihat terakhir nih. Rasakan itu. Gila. Ini apa lagi nih? Aduh, katakan lagi ini. Rasakan itu. Bahan bakunya banyak jagung ya. Oh iya. Tangannya dilap, geng. Iya. Nikmat. Ya enak. Diaduk menggunakan tangan. Wih, jeruk nipisnya ada alat itu. Rasakan tangan saya. Guys. Terima kasih dakinya, Pak. Rasa daki Bapak. Oke, yang lain lagi nih. Oh, kalau ini gue pernah lihat nih. Ya Allah. Gile. Telur dinosaurus. Celup. Waduh. Gile. Gila, ih santannya putih banget gitu tuh. Boleh kali celup tangan sekali tuh. Tapi gue penasaran sih rasanya kayak apa ya. Cuma untuk merasakan itu takut COVID gue. Pakai tangan lu. Rasakan itu saudara-saudara. Rasakan. Ceplok tuh. Enak. Rasa daki Nusantara. Gila. Wow. Daki itu sehat.
Siap. Mampus enggak lu? Gile. Sama skill sama ya anjing dikobok makanan orang. Ya Allah. Ya Allah, dikobok terus. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tiba-tiba gatel selangkangan abangnya ngegaruk pedes tuh. Gila. Kinerjanya cepat sih, cuman ya gitu tadi jorok ya. Gila. Bisa gitu ya. Oke, yang lain nih. Mampus enggak lo? Mampus. Wow. Diremes pakai tangan, geng. Itu baru skill namanya. Siap. Oke, siap. Gila. Ush. Apa ya rasanya gitu ya? Di kakinya tuh habis kotor. Ke tangan langsung. Enak. Gila. Sama koran-koran itu ditelan ya. Koran bersih kagak tuh ya. Antriannya banyak nih. Tripura India. Lihat tuh geng, woi sedap, pakai tangan kosong geng. Tangan kosong lo bernyanyi. Ya Allah, sampai tumpah-tumpah gitu loh. Si abangnya pekat parah. Gile, bungkusnya gitu. Pakai kresek. Tapi kalian tahu gak sih geng, sebenarnya kresek ini itu gak benar-benar bersih loh, setahu gue ya. Itu ada dari bahan daur ulang, bahkan katanya tuh kabarnya nih ya kondom bekas juga bahan-bahan baku daur ulang untuk plastik ini nih. Gila banget, siapa itu, ih. Gila. Tuh pakai tangan tuh, ih. Ya Allah. Dipegang gini, terus pakai kuah. Ini segini nih ada kuah nih, jadi ini rasa daki nusantaranya kecelup-celup ibu jarinya gitu geng. Tuh. Wih, itu yang keren. Lah, ya Allah. Terus gini. Oh, ini beda orang. Tapi masih sama ininya, sama. Bahan dasarnya jagung ya. Ih, sedap. Gini ya, diambil garam terus gini. Ya itu kan jagung tuh, bahan dasarnya kayak jagung deh. Apa ini kacang hijau. Gua gak kebayang sih kalau gua lagi ada di sana gimana ya. Nasi Padang nggak ada. Masa makan ginian. Apa sih? Enak. Tambah bro, daki bro. Siap. Gila, makan sambil berdiri lagi. Dilarang agama, bang. Wah, dari ini aja udah kelihatan. Ini kayak pohon ya, pohon apa sih? Ih, rapi banget. Gimana cara ngukurnya itu ya? Oke. Ih, bisa rapi banget. Wih, Royal Enfield. Gile. Dagang pohon Royal Enfield, geng. Motor orang kaya di Indonesia. Tapi ya gak heran sih gue, karena Royal Enfield kan memang buatan ini dia ya, pabrikannya di India. Tapi di Indonesia tuh bisa ratusan juta loh. Nih, gue kasih liat nih harganya nih. Tuh, Royal Enfield. Ini berarti mahal nih pohon nih. Pohon apa nih ya? Siap. Pakai penggaris loh. Oh, gue bukan penggaris. Pisau ya ternyata. Apa yang dijual nih ya? Langsung dibungkus gitu loh, dipegang, disentuhan tangannya itu menambah rasa manis yang ada di pohon tersebut. Apa keju ya? Jualannya lembaran loh, berarti mahal ini. Gile, boleh. Ini apa nih? Ini kelapa nih. Wih, langsung loh. Kok ini mah sering, banyak nih, di Indonesia juga banyak. Orang jual kopra. Enggak sih, enggak jorok ini. Enggak lah, enggak jorok ini. Karena masih bisa dicuci, enggak langsung dimakan. Enggak. Gua langsung dimakan, baru dibilangin enggak langsung dimakan, langsung dimakan. Bukan. Kalau itu udah ininya tunas. Iya. Gua tahu nih. Jadi buah kelapa yang udah hampir tumbuh ada tunas di dalamnya itu. Es dikobok, geng.
Wah, es kobok namanya. Gila lu. Esnya dikobok. Ini apa nih? Oh, ice cream. Es lilin ya? Es lilin kobok. Gila. Aduh, tangan abangnya gila tuh. Ih, mengkilat, geng. Ya Allah. Ya, pegang duit, kobok es. Bareng-barengan tuh. Sharing COVID kayaknya nih. Oke, ini oke, kayak ini yang beda lagi nih, geng. Telur kocok nih. Siap. Itu pakai tangan juga langsung tuh. Mateng tangan lu, Bang. Wah, ini martabak nih. Ya Allah, pakai tangan langsung bener lagi. Kan panas. Hah. Ini martabak nih. Malaysia, Aceh punya nih kayak gini nih, sama persis nih, mirip. Tapi enggak pakai tangan juga langsung nih, pakai daging nih. Gila. Merah banget tuh, apaan? Tomat ya? Oh, toppingnya. Gila ya, orang India tuh makanannya tuh penuh rempah gitu ya, geng. Lebay gak sih menurut lu? Menurut gue sih enggak sih. Emang udah cita rasanya sih ya. Wow, ini apalagi? Ih, sedap. Ih, sedap. Ih, ini baru namanya skill nih. Udah cuci tangan belum tuh? Ih, ngeri banget. Nggak kepotong tangannya tuh. Gue bingung dari tadi kertasnya sembarang banget deh. Majalah, koran. Wah. Ya, tangan kosong, geng. Enak banget tuh. Daki kering. Oh, diaduk. Ah, ini apa lagi nih? Tetep ya, walaupun apa ya, kayak niatnya tuh emang pengen bersih gitu ya, cuman tetap aja ada pakai tangannya gitu. Oke, kita cek yang lain, geng. Oke, ini bentar. Oke. Oke, ini pembuatan martabak tadi nih kayaknya nih. Soalnya ada telur nih. Apa burger ya? Itu ada roti juga. Gila, burger pakai cabai rawit, gila. Aduh, ya, pencet. Kukunya hitam banget lagi. Na'udzubillah. Diletakkan tangannya di atas roti. Wah, langsung tuh ya. Ya Allah, tangan. Gila. Itu dia tadi, geng, beberapa video yang dikumpulkan oleh tim Kamar Jiri. Menurut kalian gimana, geng? Ya, mungkin sebagian dari kalian bilang, ya itu budaya mereka, biarin sih gitu ya. Cuman ya gimana ya, budaya sih budaya kan. Tapi bisa, masalahnya tuh jorok tuh bukan cuman soal apa ya, jiji-jiji doang, enggak. Tapi kan soal kesehatan gitu, kan bisa jadi penyakit. Atau abangnya lagi garuk-garuk apa, kan bisa menularkan gitu. Ya, menurut gue gitu sih, geng. Ya, menurut kalian gimana?